Basket telah menjadi olahraga yang sangat populer di negara kita, dan klub-klub ini telah mencapai banyak prestasi luar biasa. Bola basket telah menjadi salah satu olahraga yang sangat populer di Indonesia. Selain memiliki prestasi yang mengesankan di tingkat internasional, Indonesia juga memiliki klub-klub basket yang terkenal di dalam negeri. Jadi, jangan lewatkan informasi menarik yang akan kita bagikan. Klub pertama yang akan kita bahas adalah Satria Muda Pertamina. Satria Muda Pertamina merupakan salah satu klub Indonesia yang bergabung dalam IBL yang berbasis di Jakarta. Klub ini merupakan klub profesional yang telah melahirkan banyak pemain top untuk Indonesia. Satria Muda memenangkan 4 gelar nasional atau 2004, 2006, 2008, dan 2009, dan juga memenangkan SIBA Champions Cup 2008 setelah mengalahkan Harbor Center Batang Pier dari ASEAN Basket Powerhouse Filipina. Selanjutnya, kita punya Pelita Jaya EMP. Tim ini berbasis di Jakarta seperti halnya Satria Muda Pertamina. Tim ini sudah 3 kali menjuarai kejuaraan nasional Indonesia atau IBL selama 25 tahun dalam mengikuti kompetisi. Sementara itu, kesuksesannya terus tumbuh dan meningkat. Secara keseluruhan, tim basket Pelita Jaya telah berkembang dengan mantap selama 5 tahun terakhir. Klub ketiga yang harus kita sebutkan adalah CLS Knights Indonesia, klub basket yang berbasis di Surabaya. Mereka telah menarik perhatian dengan penampilan konsisten mereka di Liga Basket Indonesia. CLS Knights Indonesia pernah meraih gelar juara dan mewakili Indonesia dalam kompetisi basket tingkat Asia. Terakhir, tentunya jika dilihat dari namanya, sudah bisa diduga bahwa nama klub basket Indonesia ini berasal dari Sumatera Selatan, karena MUBA merupakan salah satu daerah di Sumatera Selatan. Ini adalah tim bola basket dari Palembang, Indonesia. Klub ini bermain di National Basketball League atau IBL Indonesia. Tim bola basket ini berdiri pada tahun 1995. Semula, tim ini merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Perbasi Sumatera Selatan, Yayasan Hang Tua Indonesia, dan pemerintah Kabupaten MUBA atau Musi Banyu Asin. Itu dia 5 klub basket terkenal di Indonesia yang patut kita kenal. Klub tersebut telah memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan basket di Indonesia. Mereka menginspirasi pemain muda dan membangkitkan semangat basket di seluruh negeri. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten-konten menarik lainnya seputar olahraga.